Halo, kembali lagi bersama Emotion di sini. Hari ini saya ada di suatu tempat. Kita mau review mobil Om ini nih. Om Purwo ya. Mobil apa? Mobil Innova. Kalau yang ini yang oranye nanti aja. Belum kelar. Oke, yang ini dulu ya, Innova putih. Oke, sekarang saya bersama Om siapa, Om? Om Purwo. Om Purwo dari Innova Community ya. Iya. Chapter mana? Tangerang, Om. Oh, chapter Tangerang, ICT ya. ICT. Oke, ini tiba-tiba datang sendirian nih. Hari ini ketemu nih. Ya, Om Purwo tiba-tiba selonongan pasang itu tuh apa itu? Ya, aduh, serem. Itu nanti dijelasin abis ini. Serem banget pokoknya itu. Itu udah berbahaya itu untuk lari kencang itu. Oke, Om. Langsung aja dijelasin modifnya apa aja nih mobilnya. Yo. Dari depan. Ayo. Ini Innova saya tahun 2014. Oke. Okay. Nah, paling saya modifikasi simple aja sih, Om. Kalau untuk di mesin saya cuman di taruh mesin belakangan, depan dulu. Oh, depan dulu. Iya, depan. Depan dulu. Okay. Ini kayaknya lampunya udah mini Proji ya? Oh, iya, ini ya. Kita udah pakai Osram, Om. Osram ya? Iya, Osram HiD, Om. HiD ya. Pakai HiD. Okay. Terus fog lampnya pakai fog lamp itu, Om. Fog lamp Harrier ya? Iya, bukan Harrier, Toyota Crown. Oh, Crown ya? Oh iya. Oke. Ya, terus ini masih standar depannya sebenarnya. Depannya masih standar, okay, cuma lampu-lampu aja. Ini ada betul. Kalau sen, ini udah pakai nih. Kalau sen ini Super LED. Bright. Ada, Om. Super bright kan? Super bright betul. Iya, super bright. Oke. Okay. Sen semuanya, lampu. Oke. Okay. Ini udah depannya. Terus kita menuju ke samping. Nah, ini nih yang tadi dibilang serem nih. Ini Om Purwo dia masang ventilated slotted cross drill brake ya. Wah, tuh lihat tuh. Gedenya 300 mili ya? 300 mili. Oke, 300 mili tuh. Ini buat lari kencang di atas 300 katanya. Terus udah gitu selangnya pakai selang hell. Wah, udah benar-benar deh ini. Pengen kabur nih mobilnya nih. Udah ketahuan banget. Oke. Okay. Ini aja ya, harganya bisa ditanya sendiri ya sama yang jual berapa ini. Udah mahal pokoknya dah. Oke, okay, sampingnya yang kelihatan itu sekarang baru dipasang kan, ya? Ya, hari ini dipasang dan selang remnya juga baru dipasang. Itu yang kelihatan yang di sini kebetulan lagi dibongkar. Ininya, pernya segala macam standar. Standar ya. Standar semua. Oke. Okay. Peleknya? Peleknya saya pakai Velfire 18. Om. Velfire 18 ya? Iya, oke. Okay. Seperti itu ya. Oke. Okay. Jadi dari tampilan dari sampingnya ini terus ntar dulu, tapi ini ya. Di atas ada apa itu? Wah. Wow. Itu motorize, Om. Di atas itu ada rako motorize ya, motioners yang ini. Terus ini yang kaca-kaca ini adalah moonroof. Moonroof. Iya, dipasang moonroof ya. Luar biasa. Oke, nanti kita ke dalam bagaimana itunya segala macamnya ya. Oke, jadi di samping seperti ini. Ini tadi peleknya punya Velfire ring 18 ya. Betul. 18. Ini mana ukurannya nih? Ukurannya di sini. Di bawah. Nah, cek dulu. 225 kayaknya, apa 235? 235, Om. Oh, 235. 235. Oke, okay, jadi 18 235. Betul. Pakai Continental. Oh, iya, kecil banget ya. 235 55 18. 55 55 18. Oke. Okay. Nah, dari samping seperti ini. Nah, dari belakang, oh, belakangnya lagi dibuka nih. Ini ban serepnya. Nah, di belakang apa yang udah di ini nih? Belakang cuma lampunya aja. Lampu aja ya. Ini lampunya kayaknya baru diganti ya, dusnya masih ya, di situ. Ini masih ada di sini dia. Nah, ini lampu sennya. Lampu sen. Ini lampu. Ini lampu mundur. Mundur. Ini sen. Terus ini rem. Oh, oke. Okay. Semuanya pakai super bright ya? Super bright semua. Oh. Ini kayaknya baru diganti banget nih. Dusnya masih di sini. Oh, baru banget ya. Jadi baru diganti langsung ke sini nih ganti rem nih. Iya. Waduh, ini kayaknya modifnya luar biasa nih kayak. Bentar lagi gila-gilaan nih kayaknya nih. Oke, okay, jadi ini ya. Seperti itu belakangnya. Oke, okay, sekarang kita lanjut ke dalam.
Oke, sekarang saya berada di dalam mobilnya Om Purwo nih. Nah, Om Purwo, ayo gimana? Halo. Udah modif apa aja nih? Nah, ya itu tadi yang di depan lampunya, ya. Terus samping remnya. Nah, sekarang kita di dalam. Sekarang di dalam. Nah, ini udah kelihatan nih apa nih? Nah, ada moonroof ya? Masih apa kadarnya Om? Terus saya mau ganti. Gak apa-apa, yang penting. Nah. Oh, jadi ini dia otomatis ya? Siap, Om. Oke. Nah, kalau ininya sendiri bisa ditarik? Bisa, apa om. Apa nempel sama kacanya? Bisa ditarik. Oh, nah, ini gitu. Wih, mantep motioners. Ya, buat motioners yang punya Innova bisa seperti ini. Ini nyarinya di mana ini barangnya? Katanya jauh banget nih. Wah, iya, Om. Waktu itu saya browsing-browsing, sounding-sounding dulu, akhirnya dapatnya di Sumatera, Om. Wih, itu kurang luar biasa banget huntingnya sampai Padang coba motioners. Jadi ini seperti ini, terus masangnya di Masangnya daerah Bekasi, Om. Daerah Bekasi, daerah ya. Bekasi, oke. Di situ kita masangnya. Oke, jadi sini rapi ya. Rapi ya. Lumayan di situ rapi. Dan enggak bocor ya, mantap ya. Ya, Om, jangan sampai bocor loh. Iya, itu dia makanya kalau sunroof enggak boleh bocor, moonroof juga. Oke, jadi ini dia otomatis ya, full otomatis kan dua-duanya. Ini juga bisa ditarik, Om. Ini ditarik. Ya, bisa ya, ini bisa manual, bisa otomatis sama ininya. Jadi ini tombolnya dua ya? Iya, tombol tilt, yang satu lagi tombol untuk buka kacanya. Oke, kalau ini yang buat naik turun buat gitu ya? Jungkit, ya. Oke, sip. Itu dia fiturnya yang salah satu yang mantep fiturnya di sini. Terus ini ada apa ini? Air purifier ya? Iya, air purifier dari Toyota. Oke, ini ada rakomnya. Oke. Oke, terus ini ada kamera juga di situ, dashcam. Terus apa lagi? Oh, yang di atas nggak kelihatan ya? Ada motoresnya ya? Motoresnya yang tadi, Om. Iya. Oh ada, iya. Ada. Wah, ini mantep nih karena ada moonroofnya jadi bisa dilongokin kak ininya. Nih naik, Om. Nah, itu dia motoresnya. Wah, oh, itu dia motoresnya naik tuh. Oke, seperti itu ya motionless-nya. Nah, itu dia. Oke, mantap. Oke, silakan diturunin lagi ntar motoresnya lupa diturunin nyangkut lagi. Gue yang diomelin. Oke, jadi ini dan ini TV-nya standar ya bawaan Innova-nya. Oke, seperti itu. Dan yang lain standar ya, nggak ada yang dimodif, nggak ada yang dirubah. Oke, seperti itu. Ayo kita ke mesin. Oke, sekarang kita ke mesinnya. Udah dimodif apa aja mesinnya, Om? Kalau mobil sih masih mesin standar, Om. Standar diesel ya? Standar. Oke. Pembuangannya aja. Front pipe sama down pipe ya? Down pipe sama front pipe, Om. Ini down pipe sama front pipe aja yang kita rubah. Oke. Terus nggak ada lagi nih beneran nih? Nggak ada, Om. Ah, yang benar. Oh, karena rem baru rem dulu ya. Nanti baru di sini ya. Yang penting remnya langsung berhenti gitu ya. Betul. Habis itu dimodif-modif gini biar lebih gila lagi larinya nih. Betul. Oke. Ya, itulah barusan motioners modifannya dari Innovanya Om Purwo. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe sama klik lonceng notifikasinya ya, jangan lupa ya. Oke, terima kasih Om Purwo. Ditunggu vlog selanjutnya. Bye bye.